Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat datang ke channel YouTube Cikgu Rashid. Baiklah, hari ini saya akan kongsikan bagaimana cara scammer hack akaun Telegram kita. Jadi jom kita tengok. Baiklah, perkongsian saya ini adalah berdasarkan pengalaman saya sendiri. Pada 15 Mei yang lalu, saya ada terima mesej personal melalui Telegram daripada seseorang yang saya tidak kenali. Mula-mula dia bagi salam pada pukul 10.17 PM. Kemudian pada pukul 10.58 PM baru saya balas mesej dia. Okay, kemudian dia tulis tu dia nak minta tolong. Ya, jadi masa ni saya dahsyat lah, ini mesti scammer ni. Tiba-tiba dia call saya melalui Telegram, tapi saya tidak angkat kerana saya tahu biasanya kalau untuk urusan peribadi saya lebih berurusan melalui WhatsApp sahaja. Kemudian saya saja tanyalah ada apa. Kemudian dia minta tolong screenshot message dalam Telegram. Dia bagi contoh macam ni. Jadi bila dia minta screenshot message ni, saya syak lah ini mesti scammer. Sebab apa scammer akan minta kita screenshot message ni? Kita tengok di sini. Okay, sebenarnya pada screenshot ni, sini dia ada satu mesej daripada Telegram. Okay, kalau di sini kita tengok dia ada satu kod masuk. Jadi scammer dia akan ambil nombor kod ni lah. Jadi sebenarnya scammer nak tahu nombor kod ini sahaja untuk dia login ke akaun Telegram kita, dan dia akan terus block kita. Jadi saya check akaun Telegram saya. Memang betul pada 15 Mei di sini ada seseorang telah cuba login akaun saya. Jadi dia akan bagi kod ni lah. Okay, di sini pun Telegram dah pesan jangan berikan kod ni kepada sesiapa. Jadi berhati-hatilah jika tuan-puan dapat terima mesej personal minta screenshot, jangan sesekali screenshot bagi pada mereka. Okay, kemudian pada 19 Mei saya terima satu lagi mesej personal melalui Telegram. Okay, yang ni sahabat saya kenal dia. Dia bagi salam. Bagi salam tu saya dah syak lah. Sebab saya jarang berurusan melalui Telegram, kebanyakan melalui WhatsApp sahaja. Kemudian macam biasa dia akan minta tolong. Kemudian ayat yang sama je, dia akan minta tolong screenshot message Telegram sebab nak tengok ada urusan. Akun saya kena hack lagi, dia tulis sini. Di sini pun kita boleh agak. Akun ni biasanya macam bahasa Indonesia sikit. Dia siap bagi contoh sama macam tadi juga. Kemudian saya pun sajalah layan dia. Saya beritahu akaun saya pun sudah kena hack. Kemudian dia minta screenshot juga. Kemudian saya beritahu dia report je pada polis. Dia kata dah report. Jadi lepas tu saya abaikan saja mesej ni kerana saya tahu ini adalah scammer. Jadi saya telah screenshot mesej ini dan saya telah hantar kepada owner yang sebenarnya melalui WhatsApp. Kemudian bila saya cek bahagian user info, memang betul dia guna gambar profil orang yang sama. Kemudian nombor telefon pun memang nombor telefon sahabat saya tu. Kemudian saya dah PM sahabat saya tu melalui WhatsApp untuk maklum pada dia, dan dia beritahu dia telah pun buat report polis. Dan saya tanya dia, dia ada terima tak mesej yang minta screenshot tu? Dia kata dia ada terima. Kemudian dia ada terbagi mesej screenshot tu. Jadi bila dah bagi tu, scammer tu dah dapat hack lah akaun Telegram dia, dan dia terus block dia lah. Jadi scammer ni bila dia dapat hack akaun kita, dia akan cuba PM senarai kenalan kita dalam akaun Telegram itu untuk scam lah. Okay, sama ada dia nak minta duit ataupun dia akan cuba hack akaun orang lain lagi. Okay, ni ialah contoh sahabat saya dia ada terima daripada scammer yang sama. Dia akan minta bagi salam, kemudian dia ayat biasalah dia akan minta tolong. Macam ni dia minta duit nak macam 3K. Ayat biasalah, ini ayat biasa untuk scammer. Okay, jadi sila hati-hatilah jika anda ada terima mesej personal seperti ini, kerana ini memang betul lah scammer. Jadi untuk selamat, kita confirm semula, kita call saja tuan tu sendiri ataupun kita WhatsApp terus. Nak selamat kita call terus lah sebab kita kenal sahabat kita tu. Jangan terus transfer atau sebagainya. Jadi lagi sekali untuk ingatan kita semua, jangan sesekali kita screenshot maklumat daripada phone kita, kita bagi pada orang lain. Kemudian lagi satu, kita jangan mudahlah nak bagi pinjam duit pada bila ada orang minta bantuan. Kita siasat dulu, kita call je terus kepada orang tersebut.
Kemudian sebagai langkah tambahan, tuan-puan bolehlah rujuk video yang telah saya buat, iaitu cara setting keselamatan untuk akaun Telegram. Okey, dia ada 3 step yang kita perlu lakukan. Jadi video ni boleh lihat di channel YouTube saya, ataupun nanti saya akan kongsikan link video di bahagian bawah description video ini. Jadi sekian saja perkongsian saya pada kali ini, semoga ianya bermanfaat. Terima kasih kerana telah subscribe, like dan share. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.